بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله درجة علم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتاب يتبين في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في البكاء عند القراءة القرآن. لله صالحين. قال الله تعالى ويخر للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وردت في أحاديث وأخبار وآثار عن السلف كثيرة، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه أو على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء فيدل على تكرره منه. وفي رواية بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. Di dua pertemuan pertama menjelaskan tentang dianjurkannya tadabbur dan khusyuk serta kesunahan mengulang-ulang ayat untuk tadabbur. Dua pertemuan yang lalu sudah menjelaskan dengan jelas bahwasanya yang diperlukan dari membaca Al-Qur'an yaitu tadabbur dan khusyuk, karena dengan keduanya kita akan menjalankan apa yang terdapat di dalamnya. Kali ini menjelaskan tentang menangis di saat membaca Al-Qur'an. Menangis ini langkah sulit, sehingga orang yang meneteskan air mata walaupun setetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mahal daripada darah yang mengalir fisabilillah. Dan sering kita sampaikan, setetes air mata karena takut kepada Allah lebih istimewa dari bersedekah sebesar gunung emas dan perak atau makanan. Karena itu diperlukan menangis. Lah kalau kita benar-benar memahami kehidupan yang kita jalani, dari diri kita pasti kita akan lebih banyak menangis dari ketawa. Sebagaimana Allah menganjurkan dalam ayat Al-Qur'an, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran." Katanya Allah hendaknya sedikit tertawa, banyak menangis. Nabi pun mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira." Katanya Rasulullah, "Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis."
Seperti itulah para aulia. Dalam kehidupan mereka, mereka lebih banyak menangis. Sekalipun kemaksiatan, keburukan, kejahatan sangat minim mereka lakukan. Akan tetapi air mata mereka terus mengalirkan air mata khususnya di waktu malam karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat membaca Al-Quran, ada kalanya kita perlu takut. Bila saat membaca ancaman, siksaan, murka yang diceritakan, kita perlu takut dengan melihat kondisi diri kita. Nah, kita mengenali diri kita. Kita sholat, kita mungkin puasa, kita mungkin bersedekah, tapi tetap kita mengenali diri kita. Sholat kita bagaimana, kita tahu diri kita. Sedekah kita itu ikhlas atau enggak, kita tahu diri kita. Lah, dengan mengetahui tentang diri kita, mestinya ketika kita membaca ayat Al-Quran menerangkan tentang sifat munafik dan yang lain sebagainya, kita lihat sesuai dengan kita, sesuai dengan diri kita. Kemudian kita tahu munafik itu gimana. Allah mengatakan ini orang munafik dalam neraka dan sebagainya. Dia tahu. Allah sudah memastikan innal munafikina fid darkil asfal. Orang munafik itu di bawah neraka paling bawah. Dan dia menyatakan bahwa dirinya minal munafikin, tergolong daripada orang-orang yang nifak. Kok nak nangis? Allah memastikan yang munafik dalam neraka. Kok gak nangis? Nah, ini kalau kita perlu menangis. Begitu juga ancaman-ancaman yang lain, sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Karena itu dianjurkan untuk menangis di saat membaca. Karena menangis saat membaca itu sifatul arifin. Sifatnya orang-orang arif billah. Orang-orang yang mengenal Allah. Bahkan itu adalah simbol mereka. Hamba-hamba Allah yang saleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran. Wa yakhiruna lil adhkani yabkun. Wa yazidum khusyu'a. Wayakhiruna lil azqani. Azqan, mereka meletakkan dagunya, bersipu. Yabkun, menangis. Wayaziduhum khusyu'a, dan menambahkan kekhusyuan untuk mereka. Hadis, cerita, asar dari salaf banyak. Mereka yang membaca Al-Quran dengan menangis. Di antaranya hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wabku." Kata Rasulullah, "Bacalah Al-Qur'an dan menangislah." Dua kata perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Pertama, perintah untuk membaca Al-Qur'an. Yang kedua, perintah untuk menangis di saat membaca Al-Qur'an. Ya, tentunya menangis itu bisa dia segalanya, baik kekurangan kalau di situ menerangkan azab, siksaan, kita tergolong dari sifat-sifat yang akan disiksa, yang diazab, kita menangis. Kalau itu adalah kenikmatan, keistimewaan, kita juga perlu menangis. Menceritakan tentang surga misalnya, keindahannya, kenikmatannya, kita perlu menangis. Loh, kenapa kok nangis? Iya, karena bukan min ahli jannah, kehidupannya bukan termasuk amalan penghuni surga yang dominan. Perlu menangis. Kenapa? Indahnya begitu indah, tapi kita nggak termasuk yang akan memasukinya. Nangis. Masa kita seneng? Wah, enak ya surga ya. Apa nikmatnya kita ketawa, senyum dengan sifat indahnya surga, tapi kalau kita bukan termasuk penghuninya? Hanya seperti yang diceritakan oleh Allah, ahlun nar
penghuni neraka. Melihat keindahan surga sedih mereka, nangis mereka, bahkan minta dikasih makanan atau minuman. Gak bisa. Mereka dalam neraka, nangis, hanya bisa menangis, menyesal. Nah kita juga gitu, kalau kita menceritakan tentang surga, benar nikmat, indah, bidadari dan lain sebagainya misalnya. Tapi kita bukan termasuk ahlul jannah. Buat apa kita senyum? Buat apa kita bahagia? Kalau kita bukan termasuk ahlinya. Karena itu menangis. Perintahkan oleh Rasul, ikra'ul Qur'an, wabku. Falam tabku. Maka jika kalian tidak bisa menangis, tidak bisa menangis, mau ceritakan neraka kadang digawe guyonan. Cerita neraka di ceramah, di pidato, di cerita-cerita dibuat guyonan. Padahal para aulia, para salaf mendengar neraka, mereka sudah takut dan meminta perlindungan kepada Allah. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah, setiap kita baca ayat tentang murka azab, kita dianjurkan untuk minta perlindungan darinya kepada Allah daripada hal tersebut. Seperti contoh apa? Fayu'adzibuhullahu al'adzabal akbar. Kita dianjurkan untuk minta perlindungan dari azab. Allahumma ajirna min azabik. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Kami dianjurkan untuk minta. Ketika membaca sudah dianjurkan untuk meminta, memohon kepada Allah perlindungan. Perlu menangis. Karena itu fa'alam tabkau. Kalau enggak menangis siapa? Fatabakau. Bergaya menangis. Karena terkadang ada sebagian imam ya, menangis beneran atau bergaya. Tapi bergaya bukan untuk berbuat-buat, mancing untuk menangis. Kalau bergaya cuma gaya-gayaan tok saat membaca, keliru. Bergaya menangis untuk memancing agar bisa menangis. Paham ya? Bukan bergaya membacanya sambil menangis. Tapi enggak ada apapun dalam hatinya. Dia gaya menangis tapi enggak ada takut atau apa dalam hatinya. Lah ini enggak. Dia bergaya menangis untuk memancing bisa menangis. Itu enggak apa-apa, itu dianjurkan. Bukan itu riya indah. Ya. Nah, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah, fatabakau. Malah di akhir fasal ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-buka mustahabun ma'al qira'ati indaha wa indaha. Al-buka menangis mustahabun disunahkan ma'al qira'a wa indaha. Ketika membaca, di saat membaca disunahkan untuk menangis. Terus bagaimana caranya? Wa tariquhu, caranya fitasili dalam mendapatkan menangis, an yuhdhira qalbahu al-huzna, menghadirkan di dalam hatinya kesedihan. Bagaimana caranya? Bi an yata'ammal ma fihi, merenungi apa yang ada di dalamnya. Dalam Al-Qur'an yang dibaca, minat tahdid, ancaman, wal wa'id syadid, janji-janji buruk yang akan diberikan oleh Allah kepada pelaku kejahatan. Wal wata'iq wal uhud, janji yang harus ditepati, yang harus dijalani oleh setiap manusia. Tsumma yata'ammal taksira fi dzalik, kemudian merenungi, menghayati kesempurnaan dia dalam hal itu. Jadi kita punya janji kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu janji sudah. Setiap manusia janjinya harus menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kemudian Allah pun mengancam bagi yang meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Ancaman yang serius,
ancaman yang sangat berat. Lah itu kita renungi. Kemudian kita lihat diri kita. Di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Masih banyaknya perintah yang kita tinggalkan, masih banyaknya larangan yang kita kerjakan. Lah, itu mancing untuk apa? Mendatangkan kesedihan dan menangis. Fa'ilam yahdurhu. Kalau misalnya sudah seperti itu tapi enggak datang-datang juga kesedihan, rasa takut, masih enggak datang. Berarti kan hatinya sudah atos. Enggak datang juga, dipancing dengan kesembronoan, ancaman yang akan ia dapatkan, siksaan. Enggak juga menangis. Ya apa? Kama yahdurul sebagaimana orang-orang soleh ketika terpancing seperti itu mereka sudah menangis. Ini enggak, ya apa? Falyabki ala fadilalik, maka tetap harus menangis. Menangisnya karena apa? Kok enggak bisa menangis? Kok enggak bisa sedih? Sudah dipancing-pancing, enggak sedih, enggak menangis. Nangislah karena itu. Kenapa? Fa'ina min a'dhamil masaib, karena hal tersebut itu di antara paling besarnya musibah. Ketika kita enggak bisa menangis, padahal sudah dipancing, itu paling besarnya musibah. Kenapa kok bisa paling besar musibah? Karena itu alamat syakawa, dari tandanya celaka. Dari tandanya celaka yaitu jumudul ain, bekunya air mata yang sulit untuk keluar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang serius. Min alamat syakawa, tanda celaka. Masa kita termasuk tanda celaka masih gak nangis juga? Kan parah berarti kan? Ya. Karena itu minimal kalau memang gak bisa sedih, menangis karena apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran, maka menangislah karena kehilangan itu. Karena yang kamu miliki adalah a'zam, paling besarnya, di antara paling besarnya musibah dalam hidup. Kok gak menangis? Nah ya, kalau kita nggak pernah menangis itu jangan bahagia, jangan senang. Itu berarti karena jumudul ain, bekunya air mata. Kehilangan duit nangis, kehilangan anak, kehilangan istri nangis, kecepit nangis, neraka nggak membuatnya menangis, kemaksiatan nggak membuatnya menangis. Ini bahaya. Maka kita dianjurkan sangat untuk bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ceritakan di sini ada beberapa cerita, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengimami salat subuh berjamaah. Ada riwayat salat isya. Menangis Sayyidina Umar ketika ngimami. Nangis. Saat itu beliau membaca surat Yusuf. Membaca surat Yusuf di salat subuhnya atau salat isyaknya sampai perkataan qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Ya. Allah berfirman di situ. Innama ashku menceritakan tentang Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mengatakan kepada ayahnya. Mengatakan kepada ayahnya, galu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan au takuna minal halikin. Mereka berkata kepada ayahnya, tallahi, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusufa, kamu akan selalu ingat Yusuf hatta takuna haradan, bahkan di saat kamu sekarang, saat sekarat, belum mati, sekarat, kamu akan masih teringat Yusuf. Ada yang mengatakan haradon di situ sudah nggak punya akal lagi, hilang akal masih ingat Yusuf. Atau bahkan ketika kamu meninggal, autakuna minal halikin, kamu sudah meninggal pun akan teringat Yusuf. Kenapa? Sangat sedih. Ya?
Sehingga dikatakan apa? Matanya buta, wabiyadat ainahu minal huzun. Matanya hilang pandangannya, minal huzun, karena kesedihannya. Dijawab oleh Nabi Ya'qub, qala inna ma ashku bathi ilallah. Katanya Nabi Yusuf, inna ma ashku, hanya saja aku mengeluh, bathi, kesedihanku ini ilallah, kepada Allah. Lah, bathi, kesedihanku atau tangisanku ilallah, kepada Allah. Wa alamu, dan aku mengetahui, ma la ta'lamun, wa alamu minallahi ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Lah, ketika membaca ayat itu menangis Sayyidina Umar. Menangis. Tangisan itu sehingga memberhentikan bacaan Sayyidina Umar. Air mata mengalir. Mengalir air mata. Bahkan tangisan Sayyidina Umar tadi itu suaranya terdengar sampai soft paling akhir. Soft paling akhir. Bukan menangis jerit terus Sayyidina Umar ini. Oh, bukan. Dia menangis dengan menahan. Tapi tetap suaranya keluar sehingga terdengar soft terakhir. Memberhentikan bacaan. Bacaannya putus. Berhenti. Gak mampu meneruskan, melanjutkan. Kalau kita biasanya ngelihat, mendengarkan audio murotal itu kan, imam-imam mana-mana itu kan, mereka menangis, baca sambil menangis, tapi bacanya tetap terus. Sina Umar di sini enggak bisa melanjutkan. Sehingga terseduh-seduh sampai mengeluarkan suara ini sampai soft yang terakhir ternyata. Lah dia mengatakan, kenapa kok di ada riwayat subuh, ada riwayat isya, itu berarti terulang, bukan sesekali Sayyidina Umar seperti itu, terulang ketika membaca ayat yang sama, terulang hal seperti itu, baik di sholat subuh dan sholat isya. Begitu juga Ibnu Abbas, air mata mengalir saat membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar, ketika datang orang-orang dari Yaman kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Sayyidina Abu Bakar, wayakun, dan mereka menangis. Sayyidina Abu Bakar pun menangis. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hakadza kunna, seperti inilah dulu kami. Ya, di masa hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Muhammad bin Sirin waktu sholat malam menangis. Samitu bukaan, katanya Imam Hisham, bukaan Muhammad bin Sirin fil lail wa huwa fi shalah, saat beliau sholat membaca ayat-ayat Al-Quran menangis. Walhasil intinya cerita seperti ini banyak, nggak mungkin semuanya akan disebutkan, tapi yang disebutkan ini sudah cukup untuk menjadi peringatan kepada kita, bagaimana mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, yang jauh dari kemaksiatan, jauh dari kejahatan, jauh dari dosa, yang penuh dengan kebaikan hari-harinya, waktu-waktunya, ketika membaca Al-Quran mereka menangis, mereka sedih. Tapi kita lihat, kita enggak. Nangis tidak, sedih tidak, bahkan kita hanya baca, 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 baca. Enggak ada nyantol kesedihan, ketakutan dari apa yang kita baca seperti mereka. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa menjadi mereka, minimal Allah kumpulkan kita dengan mereka. Amin.
Allah serupakan kita dengan mereka, Allah bangkitkan dan kumpulkan nanti di akhirat bersama mereka. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.